langsung aja kita ke Google Chrome ya teman-teman. Habis itu kalian ketik devon.com. Habis itu kalian langsung aja enter. Nah, kita bakalan langsung otomatis ke pick atau ke halaman kayak gini ya teman-teman. Nah, ini banyak banget kalau kalian udah tahu nama fontnya, kalian tinggal langsung tulis aja di sini ya. Ini halaman awal dari devon.com ya. Nanti kalian langsung aja download di sini. Ini tuh gratis ya teman-teman. Kalau aku sering pakai ya. Bisa yang basic ini ada sans-serif, sans-serif, fixed width atau verus. Okay. Aku bakalan pilih yang kartun invasi ya. Aku bakalan pilih dulu yang aku mau. Ini benar-benar banyak banget ya teman-teman. Kalian langsung aja buka. Sebelumnya kalian mesti harus download dulu aplikasi buat nge-extractnya teman-teman. Kalau aku pakai yang Zerziver ini ya, nanti buat nge-extract for nanti. Kalau udah, ini nggak namanya nggak usah diganti, kalian langsung extract file. Udah, kalian langsung aja ke aplikasi Pixelab-nya. Kalian klik yang ini ya, huruf A ini ke bawah. Habis itu kalian klik yang tanda plus. Kalian klik ini, font ini ya. Tapi sebelum itu aku bakalan kasih contoh dulu gimana nanti ya teman-teman. Kalian klik my phone. Nah, kalau udah kalian klik tombol plus ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian cari folder tadi tempat di mana udah kita ekstrak atau download ya teman-teman. Kalau udah ketemu kalian subscribe. See you.